ada orderan 30 biji pisau kupas untuk terbang ke Tasikmalaya. Beliau sudah order berkali-kali ya kelihatannya ya. Saya lupa sih, tapi dari chatnya saya jadi teringat kalau memang sudah order gitu. Karena biasanya kirim sekian ya gitu, berarti artinya sudah pernah order. Kalau belum kan tanya-tanya ya, tanya harga bahan baku dan lain-lain. Jadi enak kalau sudah berlangganan langsung kirim. Dan tadi ada 8 mata pisau gelombang stainless untuk ke Blitar. Ini untuk apa namanya, alat bangunan, alat pertukangan, alat pertanian juga banyak. Ada cangkul, garuk, sekop, cetok dan lain-lain, gergaji dan mesin inovasi, ekrol, semprong, gabet, gabet, semprong, ready. Ketok banyak sekali, manual, cetakan. Nah, hasilnya itu seperti ini guys. Ini ada spasinya dan bahannya itu, apa namanya, dari baja, jadi tajam sekali. Nih, gini kris 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 kayak gitu. Nah, isinya dalam kotak ini 25, 1, 2, 3, 4, 5 itu 4 salt, yang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi genap 30 terbang ke Tasikmalaya. Untuk kamu yang mau order mata atau mata pisau kupas, bahan baja tajam, awet, tidak patah dan lain-lain, langsung saja ke Uda Selogam, pisau dapur Kudus, pisaunya Kudus.